kita kayak reporter juga ya. Kita cerita dulu gimana tadi pertandingannya. Ya, harusnya kita mengawali dengan permainan yang cukup baik ya. Kita terutama di poin-poin apa mepet-mepet kita bisa selesaiin dengan baik. Di set kedua, waktu stop 11-10 ya posisinya. Nah, itu kita agak maksudnya banyak melakukan kesalahan sendiri dan apa terlalu terburu-buru. Jadi mereka dapat poinnya dengan mudah, langsung 18 atau berapa tadi. Dan mau mengejarnya agak sulit ya kalau udah poin segitu. Jadi kita berpikirnya udah di set kedua kita tetap mencoba tapi sulit, kita mencoba fokus di set ketiga. Di set ketiga tuh bisa jauh gitu. Ya sebenarnya ya intinya mungkin poin demi poin ya. Terus yang kedua juga motivasi kita pasti lebih tinggi ya. Walaupun mainnya agak tadi saya agak kurang puas dengan permainan saya ya. Maksudnya harus bola mati itu enggak, maksudnya malah klotak lah apalah gitu. Harusnya itu gak boleh terjadi. Mudah-mudahan besok saya dan Cibutat bisa bermain lebih baik dari hari ini. Tadi pas bola tanggung yang awal ketiga gak masuk itu raketnya yang... Iya kayaknya awal. Ya mungkin pengaruh angin dan lapangan juga ya. Ya perasaan buat saya feeling saya udah kena gitu. Tapi ternyata malah gak kena gitu. Ya malah jadi emosi sendiri sih sebenernya. Tapi bolanya gitu-gitu. Pas dipukul gak kena aduh. Harusnya poin buat kita malah poin buat musuh itu nggak terjadi. Berarti kan lawannya tapi belum main ya. Sudah. Menang. Iya, kita ketemu lagi ya, kita tahu mereka apa instabil yang tangguh, mereka ranking satu dan mereka pasti lebih apa tambah percaya diri karena mereka kemarin baru juara dunia ya. Tapi kita lihat terakhir penampilan di BAC kita bisa menang mereka. Tapi kita nggak mau mikir kemarin, yang itu jadi modal percaya diri kita. Terakhir kita bisa menang dan besok sebenarnya kita bisa menerapkan pola yang sama seperti kemarin, kita bisa mengatasi mereka besok di tuan rumah ditambah dukungan yang luar biasa. Saya ingat waktu final Indonesia Open tapi dia partneran dengan Cheng Jin ya, dia bilang apanya bergetar gitu, dia bilang kan Cheng Jin bilang ininya lapangan bergetar. Mudah-mudahan besok lebih bergetar lagi biar dia juga bergetar. Pasti ada tegang, apalagi lihat pasangan Hong Kong juga tampil, saya lihat lepas juga mereka. Terakhir kita ketemu di Singapura kita menang 2 set dan kita lebih mudah gitu. Nah, hari ini kita agak sulit ya, pasti nggak gampang lah untuk apa memaintain apa mental. Terus pas kita kepengen menang, kita pengen ke semifinal, itu yang membuat kita juga ada beberapa error. Ya pasti ya, dari makan, dari vitamin, dan istirahat harus cukup. Dan satu lagi untuk orang di tuan rumah, non teknis dan fokusnya kita harus juga. Sekarang namanya di tuan rumah kan pasti ada gangguan-gangguan sedikit non teknis, kita harus tetap fokus dan apa namanya lebih siap lagi.